suatu kebanggaan Bapak-bapak sekalian saya bisa berdiri di depan Bapak. Stand Bubble menempatkan mahasiswanya yang melaksanakan KKN di Kabupaten Bangka Tengah saat ini. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan inovasinya agar diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah secara sederhana. Bagaimana kalian membuat agar di Bangka Tengah ini? Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh secara khusus meminta mahasiswa agar dapat membantu menyebarluaskan inovasi yang telah berhasil di Kabupaten Bangka Tengah kepada masyarakat, sehingga inovasi dapat terintegrasi dan pemerataan pengembangan perekonomian baik di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilakukan. Jadi kami sudah sampaikan agar supaya mahasiswa untuk menyampaikan inovasi-inovasi kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara sederhana. Dan kami harapkan juga tolong dibantu dan sebarluaskan apa-apa saja yang sudah dapat dilaksanakan di Bangka Tengah kepada masyarakat lainnya, sehingga masyarakat satu tempat bukan inovasi menjadi inovasi di suatu tempat yang lain. Selama ini pelaksanaan KKN di Kabupaten Bangka Tengah dinilai mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.